Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Dalam rangka mengembangkan kreativitas para murid, SD Islam Terpadu Anak Soleh Mandiri menggelar pentas seni yang diikuti ratusan peserta dari PAUD di Kota Banjarmasin. Penampilan musik panting oleh murid SDIT Anak Soleh Mandiri ini mengawali kegiatan pentas seni dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Sabtu 17 November 2018. Selain itu turut ditampilkan atraksi drum band yang memainkan beberapa lagu. Pentas seni dengan tema Bersatu Kita Melangkah Pasti dengan prestasi diikuti oleh 11 PAUD di Kota Banjarmasin dengan total 180 peserta. Kegiatan menjadi agenda tahunan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahim antar PAUD, di samping bersama-sama mengembangkan kreativitas anak didik hingga kemandirian tampil berani di hadapan umum. Supaya untuk bisa bersportif dalam berlomba, kita menumbuhkan bakat dan minatnya sehingga masa depannya dia menjadi yang sesuai dengan yang mau. Sementara itu dengan ditampilkannya fashion show busana adat Nusantara juga memberikan nilai edukasi kepada anak didik mengenai keberagaman bangsa. Tentunya dengan mereka menampilkan beberapa kegiatan yang tadi ada panting, kemudian tentunya mereka ingin kita ajarkan bahwa ada budaya dari Kalimantan Selatan, kemudian ada hapsi untuk mengembangkan, menyiarkan agama Islam, kemudian tadi juga ada tari tradisional, mengembangkan mereka untuk menyenangi dan mengerti tentang budaya daripada bangsa Indonesia. Pentas seni ini juga sebagai perkenalan sekolah yang berlokasi di Jalan Malcon Temon Raya yang akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru. Eko Anggoro, Banjar TV.